Seorang nenek dievakuasi polisi dari tebing pinggir Tol Jor setinggi 10 meter di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Diduga nenek tersebut duduk di tebing jalan tol karena tersesat dan kebingungan untuk pulang. Hati-hati, Pak. Proses evakuasi seorang nenek di tebing pinggir Tol Jor Pasar Rebo berlangsung dramatis. Petugas menggunakan tali yang diikat ke pagar untuk menghindari terjatuh ke jalan tol yang ramai kendaraan. Petugas harus berhati-hati agar nenek tersebut tidak kaget. Untungnya nenek tersebut mau diajak petugas untuk naik dengan cara digotong melewati pagar pembatas tol. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi waktu saat ditemukan Aibtu Sugianto ini, nenek itu memang sudah berada di tebing Tol Jor. Jadi awalnya kita tidak tahu, namun posisinya sudah lemah dan segera dievakuasi. Evakuasi lansia bernama Dia, warga Bekasi Timur, berawal dari laporan warga yang melihat seorang nenek duduk sendirian di tebing pinggir tol. Nenek yang diduga tersesat dan kebingungan untuk pulang tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.